Lampung dan Krakatau adalah dua hal yang tak bisa dipisahkan. Peristiwa meletusnya Gunung Krakatau membuat saya bergerak untuk melihat tugu yang diberi nama Monumen Krakatau. Saya ini adalah monumen yang dibangun untuk mengenang dahsyatnya letusan Gunung Krakatau yang terjadi tahun 1883. Kalau dilihat dari bentuknya, bangunan ini merupakan rambu laut yang dulu terhempas ketika terjadi tsunami yang merupakan efek dari letusan Gunung Krakatau. Monumen Krakatau juga dilengkapi dengan berbagai relief yang menggambarkan kehidupan masyarakat Lampung sebelum dan pasca letusan Gunung Krakatau. Lokasinya yang berhimpitan langsung dengan Taman Dwi Pangga membuat monumen ini tidak hanya sekadar tugu peringatan, namun juga menjadi salah satu ikon di kawasan Kota Teluk Betung, Lampung. Setelah dari Monumen Krakatau, saya ingin mencicipi kopi. Apalagi Lampung dikenal sebagai daerah penghasil kopi robusta terbesar. Jadi, wajib bagi saya untuk menjejakkan kaki ke salah satu tempat ngopi yang paling hits di kota ini. Mumpung saya lagi ada di Lampung, saya pengen nyobain seperti apa sih kopi Lampung. Nah, sekalian saya pengen bawa kopi Lampung ini sebagai bahan buat oleh-oleh. Di kedai ini, kopi diolah menggunakan mesin yang modern. Para pengunjung bisa melihat langsung proses pembuatan kopi menjadi minuman. Pilihan kopi Nusantara pun cukup lengkap di sini. Selain kopi Lampung, ada juga kopi lain seperti Aceh Gayo, Mandailing, Kintamani, kopi Toraja, kopi Flores, dan lainnya. Kopi yang ada di kedai ini berasal dari kopi Tanggamus, dan kita juga bisa memilih langsung kopi yang ingin kita cicipi. Kopi Lampung single original. Saya mau coba dulu ya. Lampung ini dikenal dengan aromanya yang sangat khas dan cita rasanya yang sangat tinggi. Rasanya sendiri tadi setelah saya coba, teksturnya agak kasar dan sedikit pekat ya, tapi rasanya tetap istimewa. Selamat siang. Siang. Halo. Mas Romy, apa kabar? Baik. Wah, senang banget. Wah, minum apa nih? Tadi saya nyobain ini single coffee original dari Lampung. Ini signature menu di sini atau gimana? Iya, karena kalau misalnya kopi hitam tersendiri, itu memang signature dari kopi Lampung tersendiri ya. Jadi itu memang orang Lampung sangat suka yang namanya kopi hitam. Kopi hitam ya? Iya. Yep. Ini yang bikin apa namanya istimewa banget kok? Dari segi apanya sih, aromanya kah? Atau teksturnya? Kalau dari
seginya itu sebenarnya dari cara pertamanya kita dapat seperti biji kopinya. Jadi kita cari kualitas yang terbaik, terus secara roastingnya seperti apa. Nah setelah itu baru kita penyajiannya seperti apa. Kalau ya. Di sini sendiri mas menyediakan jenis kopi apa aja sih? Kita tuh ada kopi itu ada dari Arabica, Robusta, dan ada kopi yang misalnya luwak. Ya. Jadi kalau misalnya dari kita dari Aceh sampai Papua kita ada kopi banget. Nah, untuk ini ya mas, tadi saya lihat nih di luar kemasannya kopi di sini tuh agak modern ya. Emang sengaja bikin packaging model seperti itu atau gimana? Iya, kita memang kita buatnya seperti kita modern supaya orang kita lihat warnanya dengan warna gold. Jadi orang bilang, wow, itu packaging dari Es Coffee tersendiri gitu. Jadi benar-benar biar diingat juga gitu loh. Jadi biar lebih catching ya namanya. Tapi kalau gimana dengan masyarakat Lampung sendiri mas terhadap kopi yang ada di Lampung? Kalau di Lampung sendiri itu mereka sudah sangat sekarang tuh banyak sekali orang-orang cari kopi ya. Apalagi kalau misalnya di tempat kita itu beraneka ragam kopi itu kita ada. Misalnya dari kopi hitam, ada kopi latte, ada kopi sepertinya ada jelinya atau ada kita bervariasi. Dan setiap malam minggu itu pasti kita punya beberapa menu minuman andalan yang harus kita sajikan ke setiap pengunjung di sini. Thank you ya Mbak ya. Oke, silakan ya. Oke, yuk. Satu hal yang patut diapresiasi dari kedai ini selain menyajikan kopi yang nikmat, kedai ini konsisten untuk menggunakan beragam jenis kopi dari Indonesia. Tentunya hal ini sekaligus bisa membuktikan bahwa kopi tanah air kita tak kalah dengan kopi impor, sekaligus menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Dan belusukan saya di Kota Lampung berakhir seiring saya mencicipi kopi khas dari Tanggamus. Pekan depan, saya akan tetap mengajak Anda untuk belusukan ke destinasi menarik lainnya.